Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam rancangan Madrasah Ramadan terbitan TV Aikin. Kita ingin menyambung perbincangan kita berkaitan dengan Ramadan bulan pemurnian. Allah Subhanahu Taala menjadikan kita ini manusia punya dua dimensi, dua aspek yang penting. Satunya ialah aspek rohaniah, satu lagi ialah aspek jasmaniah. Aspek rohaniah ini merupakan perkara yang di luar jangkauan dan juga tanggapan panca indera manusia. Yang dipanggil roh itu ada dalam diri manusia, wujud, tetapi tidak akan dapat dilihat, tidak akan dapat ditanggapi oleh sesiapa pun. Sementara aspek jasmaniah, aspek jasadiah itu merupakan aspek yang zahir, aspek yang kita dapat lihat dan kita dapat pegang dan kita dapat rasa dan kita dapat pelihara dia, membersihkan dia, menyucikan dia dalam bentuknya yang zahir. Tetapi Ramadan ini merupakan satu madrasah, merupakan satu sekolah untuk kita sebenarnya diajar membersihkan aspek rohiyah tadi. Kerana apa? Kerana aspek rohiyah ini ialah yang melahirkan jiwa yang sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah yang melahirkan satu bentuk jiwa yang sentiasa bertafakur, berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah yang merupakan aspek dalam diri manusia yang nantinya sekiranya dia sehat, sekiranya dia baik, dia akan naik menghampiri, mendekati penciptanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, istilah dipanggil an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam syurga. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i, pulanglah kamu kepada Tuhan kamu dan masuklah ke dalam syurga dalam keadaan kamu diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jiwa yang tenang itu antara cirinya ialah ia tidak dikawal dan tidak dikuasai dan tidak diganggu gugat oleh aspek-aspek yang lebih rendah, aspek-aspek yang lebih jasmaniah sifatnya. Maka Ramadan ini merupakan satu peluang sebenarnya untuk kita mendidik roh dan jiwa kita ini. Kerana apa? Kerana paling kurang kita dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak makan dan minum. Makan dan minum ini merupakan salah satu daripada keperluan jasmaniah dan jasadiah tadi. Dan sekiranya kita terlalu banyak melibatkan diri kita, kita terlalu banyak mengaitkan diri kita dengan makan dan minum, kita sendiri tahu bahawa nantinya dia akan membawa kepada kesan-kesan yang menyebabkan kita akan rasa malas untuk beribadat, kita akan rasa lambat dan juga susah untuk kita melakukan perkara-perkara yang berkait dengan aspek-aspek rohaniah tadi. Bukan bermakna kita tidak makan langsung, tetapi Ramadan ini mendidik kita supaya paling kurang ada masa-masa tertentu kita mendisiplinkan diri kita supaya kita tidak makan dan minum. Justru itu, roh dan jiwa dan akal kita itu akan punya ruang dan peluang untuk dia lebih fokus, untuk dia lebih menumpukan kepada ciri dan fitrahnya yang sebenar, iaitu untuk terus naik dan mendekati penciptanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana ayat yang kita sebutkan tadi. Maka oleh itu, para penonton sekalian, marilah kita mencari peluang ini di bulan Ramadan ini. Dalam keadaan kita memang didisiplinkan supaya tidak mendekati makan dan minum, tidak mendekati hal-hal yang berkaitan dengan hubungan-hubungan duniawi seperti hubungan seksual dan lain-lain lagi dalam masa-masa yang tertentu, sebenarnya itulah ruang masa untuk kita menyihatkan dan menyuburkan roh dan jiwa kita, dan seterusnya dia akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi dan akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang tenang dan juga diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
seperti yang disebut dalam Al-Quran tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.